Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamal TV. Channel ini akan membahas seputar pengalaman saya bekerja di dunia freelance, di mana saya mendapatkan uang dari internet, khususnya di bidang desain dan fotografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan tunjukkan penghasilan saya selama saya bekerja di situs Shutterstock. Awal saya berkarir di Shutterstock ini dimulai di tahun 2018 ya guys ya. Jadi pada waktu itu pembuatan akunnya masih menggunakan paspor ya. Selama pembuatan akun itu saya tidak pernah mengisinya guys ya. Sehingga saya termotivasi oleh teman saya yang sudah berhasil duluan di Shutterstock ini. Pada akhir 2018 baru saya mengupload beberapa karya saya lagi guys. Nah, ini saya tunjukkan penghasilan saya selama tahun 2020 ya guys ya. Jadi pada awal-awal tahun itu masih satu downloadan itu masih dihargai 0,25 dolar ya guys. Tapi masuk pada pertengahan, kalau tidak salah di bulan Agustus atau September seperti itu, itu per satu downloadnya itu kita dihargai 0,10 dolar. Saya tunjukkan juga kepada kalian, ini penghasilan saya di 2019 ya guys ya. Jadi nampak di bawah ini, saya baru memulai. Jadi sebagai motivasi saja dari saya untuk kita semua yang baru memulai, pada awalnya kita semua sama ya guys, kita sama-sama baru memulai dari awal. Jadi tidak mungkin kita langsung mendapatkan penghasilan yang besar. Contoh punya saya selama berapa bulan ini penghasilannya ya dalam satu bulannya hanya 0,25 ya guys ya. Hingga pada suatu titik sekitar 4-5 bulan baru penghasilan saya melesat karena saya rajin mengupload karya ya guys ya. Jadi perlu saya tekankan lagi, algoritma dari Shutterstock sendiri di sini ya, kita harus rajin upload ya tiap hari, jangan sampai kosong seperti itu ya guys. Akun ini pernah saya tinggal karena saya sibuk dengan di Fiverr waktu itu ya guys, karena penghasilan saya di Fiverr lebih besar daripada penghasilan saya di sini. Jadi waktu itu saya tinggal sejenak sekitar satu tahun. Satu tahun itu ini menghasilkan pasif income ke saya guys ya. Seperti itu, saya jarang upload waktu itu. Oke, mungkin sekian dulu ya guys saya tunjukkan. Jangan lupa di subscribe, share video ini juga ke teman-teman kalian.